sosok tersembunyi Natalie Holzer. Natalie diurus oleh sang oma sejak usia 3 tahun. Sang ibunda meninggal dunia akibat serangan jantung mendadak. Natalie Holzer memiliki keturunan darah Belanda. Kakeknya pernah menjadi tahanan perang di era penjajahan Jepang. Sang nenek berasal dari Parepare, Sulawesi Selatan. Mengawali karir sebagai penyanyi, kini Natalie sukses menjadi DJ terkenal. Mari kita doakan supaya Natalie Holzer kuat dalam menjalani kehidupannya. Natalie Holzer harus kuat, dan pasti kuat.